Daun belimbing ini mudah sekali ditemukan di Indonesia, bahkan kamu bisa menanamnya di halaman rumah. Cara membuat ramuannya pun cukup mudah. Tinggal siapkan daun belimbing wulu sesuai dengan kebutuhan. Kemudian rebus daun belimbing wulu dengan air sampai mendidih. Terakhir, air daun belimbing wulu siap untuk dikonsumsi. Namun akan lebih baik jika dikonsultasikan dulu dengan dokter atau tenaga medis terdekat sebelum mengonsumsi. Berikut penjelasan mengenai manfaat daun belimbing wulu untuk kesehatan yang sudah kami rangkum dari berbagai sumber. 1. Mengobati batuk dan pilek. Manfaat daun belimbing untuk kesehatan ternyata dipercaya mampu mengobati batuk dan pilek. Hal ini disebabkan oleh kandungan etanol dalam daun belimbing. Bahkan hal ini sudah dipercaya oleh orang Brazil sejak 1876. Batuk pilek merupakan infeksi virus yang tergolong ringan. Saat mengalami batuk pilek, seseorang dianjurkan untuk beristirahat dengan cukup, mengonsumsi makanan yang kaya akan serat dan rendah lemak, serta minum banyak air putih. Selain itu juga bisa mencoba menggunakan daun belimbing wulu untuk mengobatinya. Namun tetap coba untuk mengonsultasikannya dulu dengan dokter. 2. Mengontrol kolesterol. Manfaat daun belimbing wulu ternyata dipercaya mampu mengontrol kolesterol. Hal ini disebabkan karena kandungan saponin yang ada di dalam daun belimbing wulu. Bahkan saponin bisa membantu menurunkan risiko meningkatnya kolesterol dalam darah dan bahkan bisa mencegah kembalinya penyerapan tersebut. Perlu kamu ketahui juga, bahwa kadar kolesterol yang baik itu apabila HDL lebih dari 60 mg, DL, kemudian trigliserida kurang dari 150 mg, DL, dan untuk LDL kurang dari 100 mg, DL. Per hari tubuh manusia membutuhkan kolesterol 200 mg, tidak lebih. Nah, jika kadar kolesterol sangat tinggi dampaknya pada tubuh juga tidak baik, seperti menyebabkan stroke, obesitas, dan penyakit jantung koroner. 3. Mencegah kanker. Manfaat daun belimbing untuk kesehatan ternyata dipercaya mampu mencegah adanya risiko kanker. Hal disebabkan karena adanya saponin yang di dalamnya terdapat senyawa turunan berubah flavonoid. Pada sebuah analisis, hasil tersebut menjelaskan bahwa saponin memiliki aktivitas anti tumor dan anti mutagenik. Aktivitas inilah yang kemudian mampu memperkecil risiko penyebab kanker terutama pada manusia dan dapat mencegah pertumbuhan sel kanker. 4. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Manfaat daun belimbing untuk kesehatan ternyata dipercaya mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Hal ini disebabkan pada berbagai macam tumbuhan dalam hal ini daun belimbing wulu. Mereka menghasilkan saponin untuk menindak adanya infeksi. Tugas ini memang sengaja ditujukan agar saat tubuh manusia mengalami infeksi karena berbagai jenis parasit dapat lebih mudah teratasi. 5. Menguatkan tulang. Manfaat daun belimbing wulu untuk kesehatan ternyata dipercaya mampu menguatkan tulang. Hal ini disebabkan oleh saponin. Saponin ini merupakan steroid yang diperoleh dari Anemarhena aspodeloides dan herbal Cina. Mereka memiliki peran untuk melindungi apabila terjadi pengeroposan pada tulang manusia. 6. Merupakan antioksidan. Manfaat daun belimbing untuk kesehatan ternyata dipercaya mampu berperan sebagai antioksidan. Hal ini disebabkan pada setiap bagian non-gula atas saponin mempunyai aktivitas yang bekerja sebagai antioksidan secara langsung. Antioksidan ini bersifat mampu menangkal radikal bebas. Karena jika dibiarkan, radikal bebas dapat menyebabkan kerusakan pada sel-sel tubuh yang sehat. 7. Mengobati jerawat. Manfaat daun belimbing wulu untuk kesehatan ternyata dipercaya mampu mengobati jerawat. Hal ini disebabkan karena ada kandungan vitamin C dalam daun belimbing ini. Vitamin C ini memiliki sifat antioksidan tinggi sehingga mampu meregenerasi sel kulit dengan baik. Berdasarkan suatu riset kesehatan, diketahui bahwa efek antioksidan dan anti radang pada vitamin C ternyata juga baik untuk memperbaiki jaringan kulit yang rusak. Efek ini juga diduga turut berperan dalam mencegah terjadinya kanker.